Pada 12 hingga 14 hari bulan November baru-baru ini, Global Ikhwan Foundation atau GIF cawangan Chiang Mai telah mendapat tempahan catering untuk makan tengah hari bagi pelancong dari Malaysia selama 3 hari. Hari pertama seramai 86 orang, hari kedua 76 orang dan hari yang ketiga seramai 59 orang. Ini menjadikan jumlah semuanya seramai 221 orang. Mereka semua terdiri dari kalangan staf AIA Malaysia. Meskipun kebanyakannya mereka itu berbangsa Cina non-Muslim, tetapi makanan halal dari GIF yang di dalamnya ada air berkat tetap menjadi pilihan. Alhamdulillah, dengan keberkatan selama 3 hari, kita mendapat respon yang baik daripada tetamu. Ada di kalangan mereka mula bersembang dengan kami dengan soalannya, "Ni Ikhwan kan?" Kami menjawab, "Ya, kami dari Global Ikhwan." Kemudian kami pula bertanya, "Macam mana boleh tahu?" Dia menjawab, "Saya kenal, dari jauh pun saya kenal." "Macam mana boleh kenal?" Kami bertanya lagi. Lalu dia menjawab, "Dari kopiah, nampak kopiah pasti Ikhwan. Kopiah ini sudah jadi logo Ikhwan." Dia sendiri yang mempromosikan GISB kepada kawan-kawannya. Terdapat seorang kawannya bertanya, "Di Sabah ada cawangan tak? Sebab saya dari Sabah." Dia pun menjawab soalan kawannya, "Saya pernah pergi Sabah dan nampak GISB di sana. Di seluruh Malaysia ada Ikhwan. Dengan keberkatan, Islam menang di mana-mana."